Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa kembali Bolo di channel Sound System Hajatan, channel seputar audio sound system. Untuk di video kali ini admin berada di daerah Derasan Sempu Andong Boyolali. Ya ini. Di sini kita bertemu dengan MSS Production. Nah, ini set yang bawaan ownernya sendiri, Mas Mul. Nah, ini kali ini untuk MSS Production hari ini lor. Hari ini itu MSS main dua tempat. Yang satu di daerah Sempu sini dan yang satunya, yang satu set itu main di samping base campnya. Nah, itu samping gudang dari MSS Production ini. Speknya sama, spek sound racing, tapi untuk boxnya itu beda lor. Yang dibawa di sini dan di samping gudangnya itu beda. Kalau yang di sana untuk informasinya ini belum valid, maksudnya belum pas. Coba nanti saya tanyakan untuk yang di sana itu untuk subnya membawa berapa. Untuk yang di sini ini untuk subnya itu membawa 5 box sub. Nah ini tampak dari belakang dan di sini juga ada 4 line array Vera 20. Ini. Coba kita lihat lor. Yang di sini ini untuk EVOH-nya. Kali ini membawa 2 EVOH, satu di sebelah barat dan yang satu di sebelah timur sana lor. Ini yang di sebelah barat. Untuk yang di sebelah barat ini subnya menggunakan produk dari Move Up Audio Pro. Nah ini model kayak Dynacot ya, seperti ini, yang box panjang single. Ini ada 4 box dan kemudian di atasnya ini ada 1 box double. Ini kemungkinan yang 1 box ini untuk low pack-nya ya belum, tapi membawa yang 18 in. Ini 18 in untuk speakernya ini, 18 in. Kalau yang bawah ini ya bisa dinilai sendiri bolo. Untuk boxnya ini, ukuran box ini untuk speaker 18 in atau 21. Nanti yang tahu bisa komen. Nah, ini. Bisa komen di bawah video ini bolo. Ini ada 4 box seperti ini. Kemudian untuk line array-nya itu ini Mbak Vera 20, ada 4 box Vera 20 10 in double. Ini kecil tapi suaranya beh, luar biasa sekali. Ini untuk speakernya itu ngepres banget sama boxnya ini lor, seperti ini. Untuk perkabelan ini belum disepil. Untuk perkabelan seperti ini dari MSS Production, ini mainnya 4 ohman dari box Move Up. Ini 4 ohm, ini 4 ohm. Untuk box double-nya ini juga 4 ohm. Ini yang ini pakai kabel SPL untuk yang 15 in. Kemudian untuk yang sub ini kayaknya juga SPL belum, tapi mereknya sudah tidak ada. Ini sudah nggak kelihatan untuk mereknya, sudah tidak. Ini untuk line array-nya yang Vera seperti ini perkabelannya. Untuk EVOH yang satunya ada di sebelah sana. Untuk penataannya sama seperti ini, 4 box Move Up dan 1 box double. Untuk dapur pacu di sebelah sana, coba kita lihat untuk dapur pacunya bolo di dalam sana. Nah ini bolo untuk dapur pacunya dari MSS Production. Kita spill alat-alatnya yang dipakai ini, live bersama Supranada Indonesia di sebelah sana. Itu full lighting bolo, lighting dari Kures. Untuk mixernya pakai manual tag dari Soundtrack Solo 40 channel. Untuk aksesorisnya juga manual. Di sini juga ada
equalizer asli sama Hooper. Nah, ini ada tiga manajemen. Yang dua DBX260 dan yang satu RDW ini. Kemudian untuk powernya ini ada 5 power. Yang satu SPL dan yang empat itu DBG. Dua channel. Nah, ini kru-krunya. Mas Agus Bulat. Iya. Iki rung Bali iki lho ya. Piye iki? Kira-kira masisan kayak ning kono. Lagi lek ora Bali-Bali ya, Mas. Blabasan terus iki. Bali Nur Salen. Bali Nur Salen tok. Loh, gelo move up gitu. Kamu main loro Mas niki, Mas. Main loro iki panggur custom 10.000-an, 10.000-an. 10.000-an. Tanggo dene iki, Mas. Tanggo desa. Tanggo desa. Tanggo kono. Hiburane ngene apa ya? Sekar Kuncoro. Heeh, Sekar Kuncoro. Piye? Wong dhewe berarti iki. Wong dhewe iki lho. Yang di sana Mas, yang di sana itu pakai bok apa ya, Mas? Persekutuan sama WAPE SS 218. 218. Oh, super scope-nya berarti 2 ya? Ya, per sayap. Dan saya pakai Vera 20 by WAPE. By WAPE. Ini semenjak dari apa ya? Dari Arganta kemarin ya. Itu belum pulang ya ini. Belum pulang ini. Mulai gerwong etok kali ini. Oh, ngetok serius. Ini main dua terus ya, Mas ya. Tambah hook. Kemarin saya pas lewat di Kalioso ya. Wah, itu kayaknya live habis live itu di daerah Kalioso, Gudang Rejo. Nah, iya kan? Ya Gudang Rejo. Nah, itu make yang ini ya, set ini. Tapi cuma berapa ya? 4 box. 4 box. Habis dari situ terus? Dari situ terus ke Telatar sama Sangkara. Telatar sama Sangkara. Beh, karo campur sari kondang terus ya, Mas ya? Wah, kayak aku pasok iki mau lho, Mas. Lho, Mas Sidik. Lho, Mas. Mas perlu langsung lugo lo ya. Berarti yang di sana pakai mixer digital? Pakai mixer digital. Nah. Rumah minta sing digital. Beh, jane kualek om. Pakai gor 10.000. 10.000. Jane kualek Mas. Digitalnya neng kene wah matenan iki. Lah iya kuwi. Just tenan iki ya. Permintaan tuan rumah harus dituruti ya. Biar kepuasannya itu yang penting penyewa kepuasannya jos. Udah ya, enggak kecewa. Nah. Oke, okay. Habis dari sini? Habis ini tanggo desa meneh. Tanggo desa meneh. Pokoke iki nggur mulak tanggo desa terus. Dadi nggur rono rene. Weh. Malah ngire tok. Lah iya tok, ngire solar. Aku mesak ke Mas Agus iki lho. Kowe aku ra mulai, Mas. Iki weduse piye iki? Ra mulai. Ora kopen. Didol enak anu ya, Mas. Iya. Lah iya. Didol malah wah ge tombok iki. Ge tombok power. Nah itu lho. Ini MSS Production dari Pulutan itu belum pulang. Blabasan terus. Nah, di sana untuk FOH yang satunya.